Hey everyone, welcome back to my playground. Video hari ini kita akan bahas tentang scaling dan trik-trik yang bisa dilakukan dengan ability-nya. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol merahnya ya, supaya aku lebih semangat membuat konten-konten berikutnya. So let's start it. Scaling merupakan bot dengan tipe triple changer yang menurutku sangat cocok untuk war. Dan karena dia adalah triple changer, maka dia juga memiliki dua ability yang berbeda, yaitu flame strike yang membakar target selama 8 detik dan memberikan damage di tiap detiknya. Dan ability kedua adalah plasma shroud yang menurunkan damage musuh sebanyak 50% selama 10 detik. Dan antara kedua ability ini, kita bisa mengkombinasikannya guys, sehingga dapat menghasilkan damage 2 kali lipat di tiap kombinasinya. Sekarang, mari kita kombinasikan tiap ability yang bisa kita terapkan di tiap battle. Pertama, mari kita sebut sebagai plasma fire, yaitu dengan menembak plasma kepada target dan seketika diikuti dengan flame strike sehingga akan menimbulkan damage di area yang luas. Sekali lagi, plasma shroud, kemudian flame strike. Kedua, mari kita sebut sebagai fire plasma, yaitu dengan cara menembak target dengan menggunakan flame strike dan seketika diikuti dengan plasma, maka akan menghasilkan api biru yang memiliki damage 2 kali lipat dari flame strike biasa. Sekali lagi, flame strike, kemudian plasma shroud. Flame strike, plasma shroud. Tidak hanya dengan dua kombinasi saja guys, tapi kita juga bisa kombinasikan banyak ability sekaligus. Namun, harus dilakukan dengan cukup cepat karena waktu ability scaling sangat singkat. Nah, sekarang mari kita coba dengan Fire Plasma Fire Fire. Yaitu kita beri Fire Plasma kepada target dan seketika kita tambahkan Flame Strike ke target yang sama. Dan beri Flame Strike lagi ke target yang berbeda, di mana target kedua ini masih dalam efek plasma. Sekali lagi, fire, plasma. Fire. Kemudian fire. Sebenarnya sih bisa juga hanya dengan plasma fire-fire seperti ini. Namun, jika target memiliki banyak hit point, maka hanya akan melemahkan saja, tidak menghancurkannya sekaligus. Nah, dari tiap kombinasi tadi, manakah yang sering kalian pakai untuk battle? Atau mungkin kalian punya kombinasi sendiri? Silahkan beri komentar kalian di bawah ya. Semoga bermanfaat dan share ke teman-teman kalian. See
See you in the next videos. Well done.